warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya dengan Ibu Mila Rahmawati Sarjana Pendidikan Pada program Youtube channel Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran untuk pertemuan kali ini Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan doa supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran yang akan kita jalani ini tanpa ada halangan satu apapun. Untuk pertemuan kita kali ini masuk pada KD ke-10 tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai binika Tunggal Ika. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian ancaman non-militer negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari ancaman non-militer bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menunjukkan peran serta masyarakat dalam mencegah ancaman-ancaman yang terjadi dalam bangsa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, kita masuk materi tentang ancaman non-militer. Pengertian ancaman non-militer, pada hakikatnya, ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari atau tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan suatu negara. B yaitu ancaman bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia bebas dari pengaruh paham lainnya, misal pengaruh liberalisme, pergaulan bebas. Hal ini jika tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi keberadaan bangsa Indonesia selanjutnya. Ancaman bidang politik Ancaman ini dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman bidang politik dilakukan oleh salah satu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Masuk yang gede tentang ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kehidupan ekonomi suatu negara. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah satu, Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara luasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Yang kelima, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang keenam, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ke -E, ancaman bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti premanisme, separatisme, teorisme, kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Yang ke-F, ancaman di bidang pertahanan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis. Masih adanya masalah teror dan konflik sara yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah, mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan bahwa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Baik secara militer maupun non-militer, masuk ke g. tentang apa saja peran masyarakat dalam mencegah atau mengatasi ancaman-ancaman negara kita. Yang pertama, yaitu tidak boleh membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, Selalu membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik dan benar. Yang keenam, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Yang ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Kedelapan, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib dan tenang. Berikut nama guru pengampu untuk mata pelajaran PPKn kelas 10: Ibu Mila Rahmawati Sarjana Pendidikan mengampu kelas 101, 102, 103, 104, 105, dan 16. Selanjutnya adalah Ibu Umi Umur Taufiah, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, dan 10-12. Yang selanjutnya adalah Ibu Sri Imno Riaton, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 10-13, 10-14, dan 10-15. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.